Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Ini adalah sebuah kisah yang tiada keadilan yang diberikan kepada mangsa dan juga keluarganya. Kes yang meruntun jiwa kaum Hawa ditamatkan nyawanya di rumah sendiri dan pada hari kejadian, si suami sempat membawa balik skandal ke rumah tersebut. Tidak terbayang apa yang dirasai, bahkan apa yang berlaku oleh mangsa di saat-saat akhir nyawanya. Namun inilah yang terjadi di dunia ini. Keganasan dan kekejaman tidak mengenal siapa. Hari ini bukan sahaja orang luar yang tidak dikenali atau musuh, tetapi ahli keluarga pun sanggup dibunuhnya. Begitu mudah mereka mengambil kira harga sebuah nyawa manusia. Kisah ini adalah kes pembunuhan Allahyarhamah Fazlina Ahmad yang dibunuh di rumah sendiri pada tahun 2009 dan yang dituduh membunuhnya adalah suaminya sendiri. Ini ceritanya. Mangsa adalah Fazlina Ahmad, berusia 39 tahun, adalah anak bongsu dari 4 adik-beradik dan berasal dari Jelutong, Pulau Pinang. Allahyarhamah Fazlina mendirikan rumah tangga bersama tertuduh iaitu suaminya Muhafri Muhammad yang berusia 37 tahun dan hasil perkahwinan mereka dikurniakan 2 anak perempuan berusia 5 dan 7 tahun. Muhafri bekerja sebagai pengurus catering iaitu satu perniagaan makanan yang dijalankannya bersama Fazlina. Manakala Fazlina pula adalah seorang eksekutif di sebuah syarikat swasta. Mereka sekeluarga tinggal di pinggiran UK, Ampang. Hubungan mereka mula bermasalah pada tahun 2009, iaitu setelah Muhafri berkenalan dengan teman wanitanya iaitu Nazratul Anis Zainal Abidin berusia 23 tahun. Mereka berkenalan ketika bekerja bersama-sama di Tropicana Medical Center pada tahun 2009 dan Nazratul Anis mengenali tertuduh sebagai berstatus duda apabila Muhafri mengaku yang dia adalah seorang duda. Hubungan mereka semakin rapat sebagai sepasang kekasih yang tidak dapat dipisahkan. Bagaimanapun, seorang isteri pasti dapat melihat perubahan terhadap tingkah laku si suami yang mempunyai perempuan lain. Hubungan asmara pasangan kekasih itu mula dihidu oleh Fazlina. Fazlina mula meluahkan perasaan dan memberitahu masalah yang dialaminya kepada kakaknya yang bernama Faizah. Fazlina pernah mengadu menghadapi masalah rumah tangga kerana suaminya menjalinkan hubungan dengan orang ketiga dan Fazlina pernah menyuarakan hasrat untuk bercerai. Kejadian mengelap bilik tidurnya dengan alasan almari hendak roboh. Muhafri juga berpesan kepada Yayuk bahawa apa-apa yang berlaku di rumah itu adalah antara dia dan isterinya dan Yayuk sebagai pembantu rumah diminta supaya tidak masuk campur urusan mereka. Hairan dan bimbang dengan larangan majikannya itu, Yayuk menghantar sistem pesanan ringkas SMS kepada rakan mangsa iaitu Safiyatun dan memaklumkan yang dia dilarang oleh majikannya iaitu Muhafri dari memasuki bilik tidur utama dan pesanan yang telah diberikan oleh Muhafri kepadanya. Safiyatun kemudian bertindak berjumpa dengan Muhafri pada hari sama bertanyakan tentang mangsa dan hasil percakapan antara mereka, dia mengesyaki tertuduh cuba menyembunyikan sesuatu. Yayuk memberitahu Safiyatun yang dia telah masuk ke dalam bilik tidur utama dan melihat almari majikannya sudah ditampal dengan pita pelekat. Mendengar apa yang diberitahu Yayuk, ditambah dengan rasa curiga terhadap percakapan suami mangsa, Safiyatun kemudian membuat laporan polis. Pada hari kejadian, teman wanita tertuduh Nazratul Anis berkata mereka telah merancang untuk kesempadan Thailand bagi urusan pernikahan. Rancangan untuk bernikah di sempadan Thailand dibuat ekoran hubungan mereka tidak direstui oleh bapanya dan tertuduh telah menguruskan segala urusan berkaitan pernikahan. Oleh itu, Nazratul Anis datang ke ibu kota dari Parit Buntar, Perak untuk berjumpa dengan tertuduh. Mereka bercadang untuk ke negara jiran itu dengan menaiki kereta api. Dia dijemput Muhafri, 38 tahun, di hentian bas Jalan Duta, Kuala Lumpur. Sebaik tiba dari Parit Buntar, Perak pada pukul 5 petang 30 Disember 2009. Dari hentian bas Jalan Duta, Muhafri membawanya ke sebuah rumah di Ampang iaitu rumah tertuduh tinggal bersama mangsa. Nazratul Anis naik ke bilik tidur di tingkat atas untuk menggunakan tandas sebelum tertuduh mengajaknya melakukan hubungan seks. Sepanjang mereka melakukan hubungan seks itu, dipercayai mayat Fazlina berada di dalam almari bilik tersebut. Selepas mengadakan hubungan seks, dia terdengar bunyi loceng rumah dan diberitahu oleh Muhafri ada seorang polis wanita datang untuk berjumpa pembantu rumahnya, Yayuk.
Muhafri bagaimanapun enggan membuka pintu rumah kerana Yayuk didakwa tidak memiliki pasport, dan tidak lama selepas itu, lelaki tersebut menyuruh kekasihnya itu menaiki kereta bersama abangnya, Hanafi. Mereka kemudian menuju ke KL Central dan menaiki kereta api ke Perlis pada pukul 8.15 malam sebelum turun di Rawang kira-kira 45 minit kemudian. Namun hasrat mereka untuk ke negara jiran dibatalkan kerana Muhafri beritahu dia perlu buat laporan polis tentang kehilangan Fazlina dan menyuruh Nazratul Anis balik semula ke Kuala Lumpur seorang diri. Nazratul Anis kemudian naik komuter dan menunggu kawannya Wan dari Sungai Buloh datang menjemput. Pada malam itu, Wan membawanya ke rumah Muhafri untuk mengambil beg pakaiannya. Tetapi apabila sampai, rumah tersebut telah dikelilingi oleh pihak polis. Wan keluar dari kereta untuk bertanya apa yang telah terjadi dan diberitahu ada kes suami bunuh isteri di rumah tersebut. Di sebalik melaporkan tentang kehilangan isterinya kepada pihak polis, Muhafri telah melarikan dirinya. Pihak polis giat membuat gerakan bagi mencarinya. Namun dia kemudiannya ditahan oleh pihak polis dengan disaksikan oleh ahli keluarganya selepas 3 hari mayat isterinya ditemui di dalam almari pakaian. Pegawai pencegahan jenayah di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Ampang Jaya, Inspektor Muhammad Fazli Muhammad Yatim berkata, Muhafri Muhammad hanya berdiam diri di tempat duduk belakang kereta Honda CRV ketika dia ditahan di hadapan Zoo Negara Hulu Kelang pada 3 Januari 2010. Kereta itu dipandu adik ipar Muhafri, Muhammad Saman Muhammad Ishak, manakala ahli keluarga tertuduh turut berada di sekitar kawasan tersebut. Muhafri dicari oleh pihak polis susulan penemuan mayat isterinya di dalam almari pakaian di bilik tidur rumah mereka. Muhafri didakwa membunuh isterinya Fazlina di rumah nombor 70 Jalan Pinggiran 2, Taman Pinggiran UK, Ampang antara pukul 5 pagi dan 10.30 pagi 30 Disember 2009. Dia dibicarakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Semasa soal siasat, Muhafri telah memberi alasan bahawa dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, beberapa kali telah cuba untuk pergi ke pihak berkuasa. Terdapat kesan kecederaan fizikal ketara yang dialami oleh mangsa, iaitu pendarahan mata, lebam melecek di bawah bibir serta kewujudan pita pelekat di mulut Fazlina. Bedah siasat melaporkan mangsa meninggal dunia akibat kelemasan di mana hidung dan mulutnya telah ditekuk dengan pita pelekat dan mangsa bukan meninggal dunia akibat penyakit asma yang dihidapinya. Oleh itu, bedah siasat telah menyokong bahawa mangsa telah meninggal dunia akibat perbuatan jenayah. Muhafri Muhammad, suami mangsa, didakwa membunuh isterinya Fazlina Ahmad, 39 tahun, di rumah mereka di nombor 70, Jalan Pinggiran 2, Taman Pinggiran UK, Ampang, antara jam 5 pagi dan 10.30 pagi, 30 Disember 2009. Tertuduh yang diwakili Peguam Hisham Teh Poh Tek didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang jika sabit kesalahan boleh dihukum mati mandatory. Timbalan pendakwa raya Rosidah Abu Bakar berkata perbuatan Muhafri menyebabkan kematian isterinya berdasarkan bukti ikut keadaan, terutama perilaku tertuduh pada hari kejadian, dan pelbagai bukti keadaan seperti keterangan saksi bahawa hubungan pasangan itu bermasalah, mahu bercerai, dan Muhafri berniat untuk menikahi teman wanitanya di Thailand. Pada prosiding itu, Timbalan Pendakwa Raya Rosidah Abu Bakar menghujahkan bahawa pembelaan tertuduh yang mendakwa kematian mangsa disebabkan oleh serangan asma adalah tidak benar. Sebaliknya beliau berkata, kematian itu diakibatkan oleh kelemasan selepas organ pernafasan luaran mangsa iaitu hidung dan mulut ditutup dengan menggunakan pita pelekat. Tambah Rosidah, perkara itu juga disokong menerusi keterangan yang diberikan oleh pakar perubatan forensik Hospital Kuala Lumpur, Dr. Khairul Anwar Zainun yang turut berpendapat mangsa mati antara 1 ke 1.5 minit selepas pita itu dilekatkan. Menurutnya lagi, meskipun tiada keterangan langsung yang dapat menjuruskan tertuduh dengan jenayah tersebut, terdapat pelbagai keterangan ikut keadaan yang dapat mengaitkan tertuduh. Antaranya hubungan tertuduh dengan mangsa sememangnya tidak baik dan mereka dalam proses untuk bercerai. Teman wanita tertuduh juga mengakui bahawa mereka sepatutnya bertolak ke Thailand pada hari kejadian untuk berkahwin di sana. Jika tertuduh tidak berniat untuk menyebabkan kematian kepada si mati, mengapa perlu mulut dan hidung si mati dilekat dengan pita pelekat, tubuhnya dibalut selimut dan disumbat dalam almari?
Mengapa perlu tertuduh menghalang pembantu rumah untuk memasuki, membersih dan mengelap bilik tidurnya dengan memberitahu almari hendak roboh? Dan yang paling kemuncak persoalannya pendakwaan adalah tindakan tertuduh yang tidak terus pulang ke rumah apabila dimaklumkan kehilangan isterinya. Sebaliknya tertuduh sentiasa berdolak-dalik apabila ditanya di mana si mati dan lokasi di mana dia berada. Muhafri juga menghilangkan diri selepas penemuan mayat itu. Ditahan di Zoo Negara 3 hari kemudian selepas satu operasi pencarian besar-besaran dilancarkan oleh polis. Tidak adakah perasaan terhadap mangsa sebagai isterinya yang masih sah dan ibu kepada anak-anaknya? Sebanyak 16 saksi dipanggil memberi keterangan sepanjang kes pendakwaan berlangsung, termasuk bekas teman wanita Muhafri, Nazratul Anis Zainal Abidin, 23 tahun, yang mendakwa dia dan tertuduh merancang untuk berkahwin di sempadan Thailand setelah tertuduh mengaku dia sudah bercerai. Pada 12 April 2011, di sebalik motif yang pihak pendakwa raya kemukakan di dalam prosiding mahkamah yang melihatkan mungkin itulah sebenarnya apa yang terjadi, Muhafri dibebaskan oleh mahkamah. Kegagalan pihak pendakwaan memanggil seorang amah Indonesia dikenali sebagai Yayuk memberi keterangan menyebabkan Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam terpaksa membuat keputusan melepas dan membebaskan Muhafri Muhammad daripada tuduhan membunuh isterinya, Fazlina Ahmad. Hakim Datuk Wira Muhtarudin Baki dalam penghakimannya menyatakan mahkamah kesal dengan kegagalan pihak pendakwaan memanggil pembantu rumah bernama Yayuk itu untuk memberikan keterangan kerana dia adalah antara tiga orang dewasa yang berada di tempat kejadian termasuk mangsa dan tertuduh. Kata beliau, selepas kejadian, Yayuk ditahan dan disabitkan bersalah sebagai pendatang asing tanpa izin. Dia kemudian dipenjara dan dihantar pulang ke negara asalnya serta semua maklumat itu di bawah kawalan pegawai penyiasat Assistant Superintendent Siti Natirah Abu Bakar. Menurut beliau, keterangan percakapan Yayuk terhadap polis tidak memberi sebarang nilai kepada kes pendakwaan memandangkan ia hanyalah keterangan cakap mulut hearsay tanpa pemeriksaan balas. Mahkamah memutuskan rantaian bukti yang dikemukakan adalah tempang tanpa keterangan seorang saksi disifatkan amat penting yang gagal ditampilkan pendakwa untuk mencipta prima facie case. Mahkamah juga menyalahkan pihak polis yang gagal menahan keberadaan Yayuk selepas keterangannya diambil. Kesudahannya menyaksikan mahkamah tidak mempunyai pilihan melainkan menghadiahkan keraguan munasabah kepada tertuduh Muhafri Muhammad, 39 tahun dengan melepas dan membebaskannya daripada pertuduhan membunuh isterinya di rumah mereka di pinggiran UK, Ampang. Selepas mendengar keputusan itu, seluruh ahli keluarga Muhafri di galeri awam dilihat saling berpelukan dan mengalirkan air mata. Mereka terus mengerumuni dan memeluk Muhafri yang kelihatan tergamam sebaik sahaja mahkamah selesai bersidang. Pemergian seorang wanita yang malang meninggalkan dua anak perempuannya yang masih kecil dengan cara yang tragis. Kematian Allahyarhamah Fazlina Ahmad mungkin tidak mendapat pembelaan yang sewajarnya di dunia ini. Namun yang pasti pembelaan di akhirat adalah lebih abadi. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Allahyarhamah Fazlina Ahmad. Semoga rohnya dicucuri rahmat Allah. Sekian.